kemudian Dias Angga pun juga umpan ya, ini dia gol dari Dias Angga. Ya, kembali kesalahan koordinasi penjaga gawang dan kedua pemain dari Persik Kediri, iya, tidak ada komunikasi dan Peri Setiawan pun seharusnya tidak harus keluar. Betul, ketika bisa menunggu sebetulnya. Ya, pemain Persik Kediri masih duel dengan Bambang Pamungkas.